Sementara itu, Bau Rekso dan Gagak Ijo telah diangkat orang ke dalam sambil menunggu Ki Asem Gede. Kini perhatian orang seluruhnya tertumpah kepada Maeso Jenar yang masih belum bergeser dari tempatnya. Hanya sebentar mereka melirik juga kepada Demang Pananggalan sambil bertanya-tanya di dalam hati apakah seterusnya yang akan diperbuat oleh Demang tua itu. Sebenarnya pada saat itu Demang Pananggalan telah mengambil keputusan untuk mempersilahkan Maeso Jenar masuk ke rumah Kademangan dan memberikan keterangan-keterangan. Tapi segera keadaan menjadi tegang kembali ketika seseorang dengan langkah yang tegap dan tenang memasuki gelanggang. "Kakang Demang," kata orang itu dengan nada yang berat berwibawa, "perkenankanlah aku memperkenalkan diri terhadap orang asing ini." Alangkah terkejutnya Demang Pananggalan melihat orang itu masuki gelanggang. Ia menjadi kebingungan sebab sama sekali ia tidak menduga bahwa persoalannya akan berlarut-larut. Orang itu adalah pemimpin pasukan yang menangkap Maeso Jenar tadi, dan ia adalah adik kandung Demang tua itu. Beberapa kali adik kandungnya yang bernama Mantingan itu menyatakan ketidaksenangannya atas sikap Bau Rekso yang sering adigang, adigung, adiguno, dan mendadak ia ingin membelanya. Melihat kebingungan dan keraguan-keraguan Demang Pananggalan, Mantingan menyambung, "Aku tidak akan membela seseorang, Kakang. Tapi aku tidak mau orang lain menyangka betapa lemahnya Kademangan ini. Kami tidak tahu siapakah orang asing itu. Syukurlah kalau ia bermaksud baik. Tapi kalau orang itu ingin menjajaki kekuatan kita, alangkah berbahayanya. Sedangkan keterangan yang diberikan bukanlah berarti suatu kebenaran yang harus kita percaya demikian saja." "Tetapi maksudku bukan kau, Mantingan," kata Demang itu tergagap. Tapi ia tahu bahwa adiknya adalah orang yang berilmu. Ia adalah orang yang lebih hebat daripada dirinya sendiri. Ia adalah murid kedua Ki Ageng Supit di Wonokerto. Mantingan adalah seorang dalang yang secara kebetulan sedang mengunjungi kampung halamannya, yang baru saja didatangi oleh gerombolan penculik gadis-gadis, dan Mantingan diminta untuk sementara tetap tinggal. Kalau ada kemungkinan gerombolan penculik itu datang kembali. Tetapi saat itu Mantingan seperti tidak mendengar kata-kata kakaknya. Ia segera menyerahkan trisulanya kepada orang terdekat yang dengan gugup menerima senjata itu tanpa kesadaran. "Kisana," kata Mantingan kepada Maeso Jenar dengan sopan, "aku belum pernah bertemu dengan kau sebelumnya dan juga belum pernah mempunyai suatu persoalan apapun. Tapi tadi kau telah mempertunjukkan ketangkasan dan ketangguhanmu. Maka perkenankanlah aku sekarang mencoba untuk melayanimu dengan sedikit pengetahuan yang aku miliki." Maeso Jenar sibuk menduga-duga dalam hati. Orang ini sikapnya agak berbeda dengan orang lain yang berada di situ. Menilik sikapnya sudah seharusnya kalau Maeso Jenar lebih berhati-hati melawannya. "Dan sekarang," sambung Mantingan, "awaslah aku mulai." Dan sudah itu benar-benar ia mulai menyerang. Langkahnya tetap ringan, ia membuka serangannya dengan kaki, sedangkan kedua tangannya bersilang melindungi dada. Melihat serangan ini, Maeso Jenar terkejut. Ia kenal gerakan pembukaan ini. Ketika orang itu dipanggil namanya, sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pulalah yang berdiri di hadapannya, bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya. Ia adalah dalang Mantingan dari Wonokerto,
murid Ki Ageng Supit. Ia sering mendengar nama itu, bahkan pernah tersebar kabar. Di Demak bahwa dalang mantingan seorang diri dapat menangkap 3 saudara perampok dari Jarakah di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan satu nama Sambernyowo. Gerak pembukaan ini jelas berasal dari Ki Ageng Supit yang meskipun belum setarap dengan gurunya, tetapi Ki Ageng Supit juga mempunyai nama yang dikagumi pula. Tapi Maeso Denar tidak sempat berpikir banyak sebab ia segera sibuk melayani lawannya yang bergerak menyambar-nyambar dengan gerakan-gerakan yang cukup tangguh. Akhirnya Maeso Denar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar saja. Ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja. Untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya, ia harus ganti menyerang. Serangan Ki Dalang Mantingan semakin lama menjadi semakin hebat pula. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat dibarengi gerak kakinya yang ringan cekatan. Sekali tangan mantingan itu sudah merubah menyambar kening. Tapi Maeso Denar adalah bekas prajurit pengawal raja. Dan ia adalah murid Pangeran Handayaningrat yang juga disebut Ki Ageng Pengging Sepuh. Untuk melawan mantingan, sengaja Maeso Denar menggunakan tanda-tanda khusus dari perguruannya. Bab jelas bahwa perguruannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh mantingan. Segera mantingan pun dapat pula mengenal tata berkelahi Maeso Denar, yang juga seperti ilmunya sendiri mempunyai sumber yang sama, yaitu peninggalan almarhum Bra Tanjung yang diwarisi oleh Raden Alit, yang sedikit bercampur dengan gerak-gerak penyerangan yang mantap dari Lembu Amisani. Tapi yang ia tidak tahu dari manakah Maeso Denar mempelajari tata berkelahi itu yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya. Itulah sebabnya mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepandaiannya untuk memenangkan pertandingan ini. Maka ketika mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini, ia musatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian sebagai angin ribut melanda lawannya. Hebat, pikir Maeso Denar ketika ia menerima serangan bertubi-tubi dari mantingan. Memang perguruan Wonokerto memiliki keistimewaan yang tak dapat diabaikan. Kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut, tetapi Ki Dalang Mantingan tidak menyia-nyiakan tiap kesempatan. Cepat ia maju dengan melancarkan gempuran-gempuran hebat. Rupa-rupanya Ki Dalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya. Bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti Gagak Ijo dan Baureksa. Demang Pananggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak mengendaki orang asing yang belum diketahuinya benar-benar asal-usulnya itu mendapat cedera, sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri. Apalagi kalau benar-benar ia orang istana Demak. Tapi di samping itu Demang Pananggalan sangat sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit, serangan-serangan mantingan menjadi semakin dahsyat, dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkekang lagi. Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangannya sekaligus mengarah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Maeso Denar, cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya dengan kaki yang mengarah ke perut Maeso Denar. Melihat perubahan itu, Maeso Denar terpaksa meloncat mundur.
Tapi mancingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka demikian Maisa Jenar meloncat mundur. Disusulnya pula dengan kaki yang lain setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya Maisa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan-serangan mancingan akan sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga masalah tumit mancingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat sehingga tubuh Maisa Jenar bergetar dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun tubuh Maisa Jenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini, hati Maisa Jenar menjadi agak panas juga. Karena itu ia berketapan hati untuk melayani Ki Demang mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka segera geraknya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula, dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Ki Dalang mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya. Maka segera ia sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi. Tapi segala sesuatunya telah terlanjur. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah lawannya menghendaki pertempuran itu akan berlangsung mati-matian. Dan memang sebenarnya lah demikian. Serangan-serangan Maisa Jenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Bagaimanapun kukuhnya batu-batu karang tebing, namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalang mantingan mengeluh di dalam hati. Bagi seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi. Dan yang kemudian terjadi adalah Ki Dalang mantingan mulai nampak terdesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawannya, meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Tubuh mantingan terasa nyeri sekali. Tapi meskipun demikian, ia bukanlah mantingan kalau sampai ia menyerah. Sementara itu Demang Pananggalan semakin kebingungan. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Bagaimanapun ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk Kademangan sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu hampir di luar sadarnya ia melompat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat mantingan, namun karena pengalamannya, maka Demang tua itu nampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Maisa Jenar dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga untuk mengurangi tekanannya pada mantingan. Maka segera Maisa Jenar menjadi sibuk berpikir, apakah maksud yang sebenarnya dari Demang tua ini? Penduduk yang mengitari pertarungan itu dengan asiknya menyaksikan gerak masing-masing dengan keheran-heranan. Bagai suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendadak mereka terkejut sekali melihat Demang terjun langsung ke arena. Mereka serentak merasa bangun dari sebuah mimpi yang dahsyat. Dalam hal yang demikian, bagaimanapun hebatnya lawan, mereka merasa wajib membela pemimpin mereka meskipun harus menyerahkan nyawanya. Serentak mereka menggenggam senjata masing-masing makin erat. Sedangkan beberapa orang yang berdiri di baris paling depan sudah mulai bergerak. Maisa Jenar segera melihat kesulitan yang bakal datang, karena itu ia semakin waspada. Ia mulai menghimpun kekuatan-kekuatannya untuk membuat gempuran-gempuran terakhir, meskipun hal itu dilakukan dengan berat hati. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ia harus terlibat dalam masalah yang sama sekali tak diketahui sebab-sebabnya. Tapi bagaimanapun,
Ia tidak mau dijadikan bulan-bulanan dari peristiwa-peristiwa yang tak diketahui ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba ketika keadaan sudah demikian muncaknya, halaman itu digetarkan oleh sebuah teriakan nyaring. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, apa yang terjadi? Teriakan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu bergetar memenuhi halaman kademangan, sehingga semuanya terkejut karenanya, dan pertarungan itu pun segera terhenti. Ternyata yang berteriak itu adalah Ki Asem Gede yang datang untuk mengobati Bau Rekso dan Gagak Ijo. Apa yang terjadi? Ulangnya. Perlahan-lahan matanya mandang berkeliling ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar halaman itu, kemudian dipandanginya wajah Mantingan dan Demang Pananggalan dengan matanya yang bening sehingga membawa pengaruh yang sejuk. Alangkah damainya hati seorang yang mempunyai wajah dan mata yang begitu lunak. Umurnya sudah lanjut dan hampir seluruh rambutnya sudah putih. Ia berjalan perlahan mendekati Maeso Denar lalu membungkuk dengan hormatnya. Anak mas, apa yang terjadi? Tanyanya. Dan kemudian ia menoleh pada Demang Pananggalan dan Kidalang Mantingan. Apa yang terjadi? Ulangnya kembali. Demang Pananggalan merasa sulit untuk memberi jawaban. Memang ia sendiri bertanya kepada dirinya, kenapa ini sampai terjadi? Ketika Pananggalan tidak segera menjawab, Ki Asem Gede kembali mandang pada Maeso Denar. Matanya hampir tiada berkedip, seakan-akan ia masih belum yakin kepada penglihatannya. Ketika ia masuki halaman itu dan melihat pertarungan yang sengit, hatinya tersirap, ia pernah melihat orang yang bertempur melawan Demang Pananggalan kakak beradik. Ia merasa pernah bertemu dengan orang itu di Demak, ketika ia bersama-sama dengan kakaknya yang juga seorang ahli obat-obatan, memenuhi panggilan Panji Donopati untuk mengobati anaknya yang sakit. Anak mas, katanya kemudian, bolehkah aku ini, orang tua yang tak berharga, menanyakan sesuatu kepada anak mas? Melihat wajah orang tua itu, hati Maeso Denar menjadi lunak seketika. Bahkan ia agak malu pada diri sendiri yang masih demikian mudahnya terbakar oleh nafsu. Silakan bapak, jawabnya. Apakah kiranya yang ingin bapak ketahui? Maafkanlah orang tua ini, kata orang tua itu selanjutnya, sambil menatap Maeso Denar dengan penuh perhatian. Maafkan aku kalau aku berani mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan anak mas di Demak. Mendengar pertanyaan ini, Maeso Denar mengerutkan keningnya. Ia mulai mengingat-ingat apakah ia benar-benar pernah bertemu dengan orang itu. Aku pernah datang ke Demak, sambung Ki Asem Gede, bersama-sama dengan kakakku untuk mencoba menyembuhkan sakit putra Panji Donopati, salah seorang perwira dari prajurit pengawal raja. Mendengar kata-kata Ki Asem Gede, tiba-tiba Maeso Denar jadi teringat pertemuannya dengan orang tua itu. Pada saat itu ia sedang berkunjung ke rumah kawan sepasukan yang pada saat yang bersamaan sedang memanggil dua orang tua untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dan ia jadi teringat bahwa salah seorang dari kedua orang itu adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Di sana, Ki Asem Gede melanjutkan, aku bertemu pula dengan seorang perwira lain, kawan Panji Donopati itu. Kenalkah anak mas dengan Panji Donopati? Maeso Denar agak ragu, tetapi perlahan-lahan ia mengangguk juga. Nah, kata orang tua itu pula, kalau begitu aku tidak salah lagi. Anak maslah yang aku jumpai di dalam Donopaten. Benarkah? Maeso Denar masih saja ragu-ragu. Benarnya ia ingin melupakan saja apa yang pernah terjadi.
meskipun sebenarnya ia masih ingin mengabdikan diri pada negerinya. Tetapi dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenongo, saudara seperguruannya, lebih baik ia menyingkirkan diri dan mencari cara pengabdian yang lain. Juga penegasan tentang dirinya akan mempermudah setiap usaha untuk menangkapnya apabila ia dianggap berbahaya seperti Ki Kebo Kenongo. Ia tidak ingin kalau sampai terjadi bentrokan dengan orang-orang yang sedang menjalankan kewajibannya serta kawan-kawan seperjuangannya dahulu. Maka lebih baik baginya untuk menjauhkan diri saja dari setiap kemungkinan itu. Tetapi sekarang ia tidak dapat mengingkari pertanyaan orang tua itu, karena itu kembali Maiso Jenar mengangguk lemah. Oleh anggukan itu tiba-tiba Ki Asem Gede membungkuk lebih hormat lagi. Dengan suaranya yang lembut ia berkata, "Kalau begitu anak mas ini adalah tuanku Ronggo Tohjoyo." Perkataan Ki Asem Gede itu seperti petir datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta Demang Pananggalan. Ia pernah mendengar nama itu, bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut. Sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan Demak dari gangguan-gangguan kejahatan, Maiso Jenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan. Tapi ia tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakan, sebab Ki Asem Gede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji Donopati bahwa ia sebagai seorang perwira pengawal raja, di samping namanya sendiri mendapat gelar Ronggo Tohjoyo. Demang Pananggalan dan Ki Demang Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asem Gede. Sampai Ki Asem Gede menyapanya, "Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, belumkah di berdua pernah mendengar nama itu?" Mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati Demang Pananggalan mencoba bertanya, "Ki Asem Gede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya, tapi aku belum mengenal wajahnya karena aku orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tetapi perkenankanlah aku bertanya bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan Maiso Jenar." Ki Asem Gede tertawa lirih. "Benar Adi berdua, Maiso Jenar adalah namanya, sedang gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Ronggo Tohjoyo." Hati Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan berdegup keras. Tapi pandangan mata mereka masih mengandung seribu macam pertanyaan. Sehingga akhirnya Maiso Jenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya. "Bagi suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari," katanya, "Bapak Demang dan Kakang Mantingan, memang sebenarnya lah aku yang bernama Maiso Jenar, telah menerima anugerah nama sebagai seorang prajurit Ronggo Tohjoyo." Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi Ronggo Tohjoyo mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernapas. Maka seperti digerakkan oleh suatu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Pananggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Maiso Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat. Dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesaan di dadanya, Demang Pananggalan berkata, "Kami mohon ampun kehadapan anak mas Ronggo Tohjoyo bahwa kami telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar, serta mengucapkan seribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak mas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani." Maiso Jenar terharu juga melihat Demang tua itu ketakutan.
Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang Tua itu sama sekali tak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang Tua itu sendiri. Maka berkatalah Maeso Jenar, "Bapak Demang Penanggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu sekarang silakan Ki Asem Gedhe mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tetapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya benar-benar." Kembali Demang Penanggalan dan Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Maeso Jenar masuk ke dalam kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Ronggo Tohjoyo dan pernah mendengar kesaktiannya segera bercerita dengan suara yang berdere-dere seakan-akan dengan mengenal nama itu. Mereka sudah terhitung orang yang terkemuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu Ki Asem Gedhe sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka Gagak Ijo dan Baureksa tidak ringan. Berapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asem Gedhe segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa dan di beberapa bagian yang terkena serangan Maeso Jenar nampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat sehingga Ki Asem Gedhe tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Maka ketika keadaan sudah agak reda dan Ki Asem Gedhe sudah tidak sibuk lagi, duduklah mereka di atas bale-bale besar di pendopo kademangan, mengelilingi lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang diayunkan angin di luar. Gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit satu demi satu, bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Maka mulailah mereka mulai berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Maeso Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya, mengapa ia sampai meninggalkan Demak.